Jadi ini pencegahan ya Pak, bukan pengobatan ya? Bukan, ini tindakan pencegahan dari kita. Bukan Pak. Benar Pak, bukan pengobatan. Bukan. Oh, bukan. Ini tindakan pencegahan. Ya mudah-mudahan ini apa yang kita, ya? Apa yang kita lakukan. Yo, kembali lagi di acara Bleber Squad. Oke, ini kita ada rencana apa lagi sih Pak? Kemarin kita udah pakai Unimo keliling-keliling. Sekarang mau buat apa lagi nih? Hari ini kita akan melaksanakan penyemprotan disinfektan di RW 21, 22, dan 23 Kelurahan Balenda. Oke. Nah, hanya hari ini kita menggunakan penyemprotannya menggunakan gerobak motor. Karena kondisi jalan di wilayah RW 21, 22, dan 23 ini daerahnya daerah perkampungan gang-gang sempit. Sehingga untuk penyemprotan kita akan menggunakan gerobak motor yang sudah dimodifikasi dengan alat penyemprot disinfektan. Sebenarnya teknis cara kerjanya sama dengan yang kemarin kita buat di kendaraan Unimog. Hanya karena memang kita membutuhkan mobilitas yang mampu masuk di jalan perkampungan, sehingga kita memodifikasi gerobak motor menjadi kendaraan disinfektan menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin steam ya, untuk pencuci mobil. Kemudian kapasitas tangki yang kita gunakan 200 liter. Dengan alat penyemprotnya ada tiga alat. Kalau kemarin di Unimog 4 alat, ini kita gunakan 3 alat ya. Jadi 2 alat yang statis ada di kendaraan, 1 alat nanti mobile. Dia sifatnya mobile menggunakan selang yang panjang 25 meter. Oh, 25 meter ya, Pak. Iya. Kalau komposisi obat sama? Iya. Kalau ini tadi saya ngelihat ya pakai baju apa itu, Pak? Oh, itu menggunakan APD. Oh, APD namanya. Ya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri ya. Karena ini kita berjaga-jaga ya, hati-hatilah anggota melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan ini, supaya mereka juga tetap sehat, tetap aman. Ya, harapannya, harapan dari kami tentunya dengan kegiatan penyemprotan disinfektan ini, kami membantu masyarakat agar tetap sehat. Karena kegiatan penyemprotan ini tujuannya hanya pencegahan saja. Kembali lagi nanti ke masyarakat, bagaimana mereka bisa hidup sehat, tentunya menjaga kebersihan lingkungan, tetap dia mengikuti protokol pencegahan virus corona, ya cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi ini pencegahan ya Pak, bukan pengobatan ya? Bukan, ini tindakan pencegahan dari kita. Bukan Pak. Benar Pak, bukan pengobatan. Bukan, oh, bukan. Ini tindakan pencegahan. Ya mudah-mudahan apa yang kita, ya? Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Okay. Jadi jangan salah tanggap ya, ini adalah pencegahan, bukan pengobatan. Oke. Okay. Bye.